Setelah sukses dengan single pertama berjudul How You Should Love, Riri kembali meluncurkan single terbaru yang berjudul Bukan Cinta Sejati. Wanita kelahiran Bandung berusia 27 tahun ini berada dalam naungan manajemen diva pop Rosa yang sudah memiliki nama besar di dunia tarik suara. Eksekutif produser Rico Tia menyebut Riri akan menjadi the next Rosa. Kenapa dipilih lagu ini? Pas denger kayak langsung nyangkut gitu. Jadi langsung dipilih lah lagu ini. Dan langsung dari hati ya. Enggak curhat. Terus ya, tapi akhirnya karena banyak persiapan ini itu segala macamnya, jadi kita baru sempat rilis di bulan ini. Lagunya sendiri sih itu galau ya, lagu galau. Sebenarnya sih lagunya semua orang pernah ngerasain sih ya. Lebih ke pengalaman semua orang ya, udah pernah ngerasain kayak gitu. Fenomena umum lah ya gitu lagunya. Lagu tentang diduain, diputusin, yang lagi sayang-sayangnya udah serius terus diputusin kayak gitu-gitulah intinya lagunya kayak gitu. Tak hanya menjadi penerus, Riri juga diharapkan memiliki kemampuan melebihi Rosa. Karena itulah manajemen menggemblengnya terus-menerus. Karakter Riri itu, kalau aku pribadi yang menilai itu kayak apa ya, next Rosa kali ya. Amin. Iya, hampir mirip. Kalau nggak pede, bukan nggak pede ya, cuma mungkin lebih kayak, wah, ini kayaknya kalau misalnya dihubung-hubungkan sama TOC, berarti kan aku harus kasih sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi aku jalanin itu dengan fun aja sih, nggak dibawa beban, karena kalau misalnya dibawa beban nanti jatuhnya malah jadi nggak enjoy juga buat akunya. Jadi dibawa enjoy aja dan yang pastinya belajar terus buat lebih baik lagi.